Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya di areal demplot yang sudah kita dampol daunnya, daun atasnya, atau kita pangkas daun atasnya. Ini kita lakukan agar proses pengeringan tanaman jagung atau buah jagung itu sendiri lebih maksimal oleh serapan sinar matahari. Oke. Ini memang lumayan panas karena ini udah kondisi kita di lapangan. Jadi kita juga harus bisa melihat kondisi lapangan, strukturalnya seperti apa. Karena tanpa kita langsung ke lapangan, kita tidak tahu masalah atau menjadi polemik, dilema, problem yang dihadapi oleh teman-teman petani kita. Jadi ini adalah jenis tanaman bombar, teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat, ini sengaja kita pangkas dan atasnya ini. Dan ini secara bertahap akan kita pangkas sampai 1 minggu ke depan. Insya Allah kita panen habis lebaran, teman-teman. Kita akan panen sama-sama dengan para petani kita yang akan kita berikan edukasi terkait bombar ini sendiri. Oke. Mungkin itu saja dari saya, teman-teman, update terkait masalah kondisi lapangan. Suasana lumayan panas karena sudah menunjukkan pukul 12 siang. Dan ini menjadi suatu pekerjaan kita, menjadi hal yang wajib dan lumrah harus kita kerjakan. Jadi teman-teman petani, jangan pernah putus asa. Apapun yang terjadi, kita tetap bercocok tanam, memberikan pemanfaatan lingkungan yang dengan baik, memberikan edukasi, memberikan sumber informasi kepada teman-teman petani kita. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.